Halo Tribunnya, selamat siang. Kembali lagi bersama kontributor Tribun Jabar, Wilayah Pangandaran. Dan saat ini Tribunes, saya melaporkan langsung ya kejadian laka laut yang menimpa dua anak pang ya di Pantai Barat Pangandaran di sekitaran Pos 5 yang terjadi pada kemarin siang sekitar pukul 11. Dan hingga kini belum ditemukan ya. Bisa kita lihat di sana ada dua anak pang yang masih menunggu korban rekannya, yang dua teman anak pang yang hilang tenggelam di sekitaran Pos 5 Pantai Barat Pangandaran. Diketahui Tribunas, kejadian kemarin ya saat kedua korban bermain air di bibir pantai yang lokasinya emang dilarang untuk berenang ya atau bermain air. Namun karena terlalu ke tengah, kedua korban terseret ombak dan airnya hilang, dan petugas sampai sekarang belum menemukan kedua korban tersebut ya. Kedua korban datang ke Pangandaran rombongan ya bersama lima orang temannya yang sama-sama anak pang. Dan berasal dari, menurut pengakuan, berasal dari Tegal, Jawa Tengah, kemudian yang satu dari asal Karawang ya. Dan menurut informasi, saat kejadian kondisi ombak memang cukup besar. Bisa kita lihat seperti sekarang.